Salam jumpa saudara. Hari ini Raja Charles III akan dinobatkan sebagai Raja Inggris. Kami hadirkan laporan khususnya bersama sejumlah narasumber dan laporan langsung dari Inggris. Kali ini Anda bersama saya, Tifal Soleza. Visual yang Anda lihat saat ini, saudara, adalah kondisi di Westminster Abbey, lokasi penobatan terhadap Raja Charles III yang beberapa jam lagi akan segera dilaksanakan. Beberapa tamu undangan sudah berada di lokasi di Westminster Abbey. Setelah pada pukul 7.15 pagi, para tamu sudah diperkenankan untuk masuk ke Westminster Abbey yang akan menjadi lokasi penobatan terhadap Raja Charles III. Nantinya prosesi akan berlangsung pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dengan arak-arakan dari Istana Buckingham, dari keluarga kerajaan hingga menuju ke lokasi penobatan. Sejumlah kepala negara, bangsawan asing, perwakilan pemerintahan dari luar negeri, kemudian tataran pemerintahan Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris juga diundang dalam helat akbar ini, mengingat terakhir kali disiarkan langsung ke publik adalah saat penobatan Ratu Elizabeth II tepat 70 tahun silam. Raja Charles III dinobatkan hari ini. Dalam parade penobatannya, ia akan diarak menggunakan dua kereta kencana. Pertama, Raja Charles III akan diarak bersama sang istri Ratu Camilla ke Westminster Abbey menggunakan kereta kencana Diamond Jubilee State Coach. Nah, kereta ini merupakan kereta baru yang dibuat pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth II dengan panjang 5 meter dan akan ditarik oleh 2 ekor kuda. Sementara setelah prosesi penobatan, Raja Charles memilih menggunakan kereta yang lebih mewah, yakni Gold State Coach. Nah, kereta ini menjadi kereta yang sering digunakan untuk prosesi penobatan Raja Inggris. Namun, Raja Charles memilih menggunakan dua kereta berbeda dalam prosesi penobatannya kali ini. Dalam prosesi arak-arakan ke Westminster Abbey, Raja Charles dan Ratu Camilla akan melakukan perjalanan sejauh 2 km dari Istana Buckingham menggunakan kereta kencana Diamond Jubilee State. Ini rutenya. Nantinya mereka akan melakukan perjalanan dikawal oleh prajurit kerajaan Inggris, menyusuri The Mall melalui Admiralty Arch sepanjang sisi selatan Trafalgar Square sepanjang Whitehall dan Parliament Street, mengitari sisi timur dan selatan Parliament Square menuju Broad Sanctuary untuk tiba di Westminster Abbey.